1-0 skor sementara. Penyerangan ternyata dilakukan oleh tim rilis ya, dari arah JKB-nya dia langsung turun, dan sepertinya dari arah JP pun sekarang melakukan pressing, di mana ada satu pemain yang berhasil didapatkan, tapi pertukaran yang sungguh kejam. Dua tukar satu dari Hades sudah mengetahui adanya satu orang kembali di area JP, namun lihat apa yang dilakukan oleh Heijie. Sepertinya dia akan coba untuk melakukan lobby kalau nggak salah. Iya, dari seorang Heijie berada di posisi mid, namun sudah ada Meteor Garden di daerah side B, bahkan satu orang berhasil diamankan yaitu Official. Misalkan 4 orang dari tim Twin Neverland, Bondan berhasil lolos kembali di daerah JP kolongnya, mendapatkan satu buah Monza atau bomnya berhasil connect, menyisakan 2 orang, bahkan satu. Neverland juga tidak mau ngambil resiko, karena dari seorang Cihui juga terkena hit begitu deras, mendengar step, bahkan Cihui berhasil diamankan, bahkan Official juga berduel di sana. Dude, Monza masih belum dengar apapun, ya, belum mendapatkan info, hanya melakukan cek area saja. Ini bisa di-kill secara gratis gua rasa dari Monza. Namun orang JP-nya nggak melakukan hal tersebut, akan menunggu timing dulu, dan Monza yang kehilangan timing atau tidak melakukan cek area berhasil dimakan. 2 versus 2, bahkan sekarang bisa dibalikan, bisa disamakan sedikit. Arah di jarak yang cukup dekat berhasil mendapatkan kill. Ini akan menjadi sebuah penentuan apakah Monza bisa membawa satu poin untuk tim rilis. Dan yes, itu dia kill. Kill berhasil diamankan kembali oleh tim Tiwi. Lemparan smoke untuk membutakan vision dari tim Tiwi. Dan surprise attack dari Toby. Hampir sederhana dua, berganti dengan single T7. Ini dia akan terpancing karena dari Toby masih ada di arah atas. But what? Dia coba untuk melakukan duel. Namun sayang sekali tadi, dengan HP yang tersisa sedikit, tentu sulit sekali. Dan Hades akan main kucing-kucingan karena udah limit, udah nggak ini juga, udah nggak kekejar juga. Betul. Dan Hades akan nungguin ini. Hadesnya di RB, selesai sudah. Ini akan coba dicari, kalau nggak nenteng senjata, aduh, bahaya banget. Di tim rilis. Ya. Dia akan coba naik ke arah truk dan ngeduelin orang yang ada di triple box. Well, di daerah luar tadi karena melihat satu orang, bahkan Idan juga mendengar satu step di daerah A ujung, bahkan mendapatkan satu kill. Threat kill yang begitu cepat dan rilis. Sudah ada setup smoke atau bom tadi yang dilesatkan di daerah JK Tongkasir, mendapatkan satu kill di sana. Langsung saja lari ke daerah side B, namun berhasil dipotong dengan sangat baik dari seorang Idan di daerah side B. Dan poin dari anak-anak tim rilis, bahkan satu orang berhasil ditumbangkan yaitu Ara. 4-5 keadaannya, dan Toby pun berhasil ditumbangkan satu tukar satu. Bahkan sudah ada pergerakan begitu cepat dari anak-anak tim Twin Neverland. 3-2 keadaan sekarang. Cihui melihat satu orang, bahkan dua di daerah AKV, mendapatkan satu kill di sana. Cihui berduel kembali. Menang, udah first blood, udah banyak lagi, bukan first lagi, itu banyak. Dan satu kill, tapi di arah belakang langsung datang follow up dari satu pemain dari tim rilis, akan segera dikejar, naik dia, dan dari arah jendela mencoba untuk melakukan duel dan menuju ke arah E-side kah? Tapi mid-nya kayaknya bakal dikosongin. Lihat dari Toby, buka badan menjadi entry fragger. Pertukaran kill sudah terlihat, berganti dengan single trok tok toknya dan demi bom sudah terlihat, namun belum ada yang terkena sama sekali. Peluru tajam dari Kiwi berhasil mendapatkan 2 kill. Kedua versus 2 ketika masuk dari sebuah pintu langsung dieksekusi mati. Dan 3 orang menyisakan RGS, Monza dan juga Heijie. Namun sisi lain juga Monza berhasil diamankan, bahkan RI seperti yang Bang Rimut bilang. Dan kita lihat bahkan sudah ada pergerakan begitu cepat dari seorang Official tadi, namun berhasil dicicil darahnya. Heijie juga terkena splash damage dari bom yang dilemparkan oleh tim Tiwi. Tiwi Neverland sekarang bisa mengamankan poin demi poin, menyisakan Heijie saja sendiri. Ini bukan halawan yang cukup rubit karena masih tersisa lagi di round yang ketiga. Bahkan sudah ada first blood yang terjadi. Toby harus tumbang, bahkan Official pun bomnya dekat ya. Betul. Dan kita lihat dari seorang Sirot mencoba memasuki daerah set B-nya, mendapatkan satu kill. His Life harus tumbang. 4-3 keadaan sekarang. Poloso juga berhasil diplan di daerah side B, menyisakan Baby Cools dan juga Sirot. Baby Cools melihat satu pergerakan, bahkan berhasil ditumbangkan oleh seorang QRZ. Menyisakan Sirot di sana di daerah side B, mendapatkan satu kill, bahkan double kill di sana. Berduel di konektor side A-nya. Bahkan dari seorang Badu juga berhasil di take down, menyisakan Raihar dan juga His Life. Dipotong saja pergerakannya, menyisakan Raihar melawan 3 orang dari anak-anak tim C1H by Inea, mendapatkan satu kill di sana Raihan, bahkan 2 kill. Oh my god, akan gak clutch, namun saya Chris
akan naik ke lantai 2. Namun ada penjagaan yang dilakukan dan kill kembali untuk tim C1H. Tersisa Cibaduy saja, 2 versus 1 sudah ditunggu oleh pemain-pemain dari tim C1H by Inea. Dengan sebuah smoke, coba untuk melakukan swing tapi terlalu greedy kawan Kun. Pada lagi nampaknya bom akan berhasil diplant di daerah side A dan menyisakan Poloson dan juga Baby Cools. Poloson berhasil ditumbangkan, Baby Cools menyisakan sendiri melawan 3 orang dari anak-anak tim Salva Truca dan satu buah bom yang harus didefuse di daerah side A dan langsung saja di pull baru ngeplan. Atau dia sekarang udah mau ngeplan aja nih. Wah, nggak kedengeran dari his legs. Nah, kena banget. Stepnya udah kedengeran nih. Kayak bakal dihimpit nggak sih posisinya? Waduh, lari dipancing dan headshot didapatkan. 2 versus 1. 2 orang sekaligus melakukan pick. Dualnya habis berganti dengan single. Ini time untuk Reyharda. Karena tadi di 2 round sebelumnya mencoba untuk pressing cepat. Tapi kita lihat di sini dari seorang Poloson berhasil memasuki ke daerah side-A-nya namun berhasil di take down. Dan kita lihat Shirot berduel di daerah Sule mendapatkan satu killnya, bahkan satu tukar dua atau dua tukar dua threat kill yang terjadi untuk scope sedikit demi sedikit angle yang berada di daerah side A-nya. Melihat pergerakannya itu Baby Cools terkena hit begitu deras, namun di sisi lain juga Baby Cools mendapatkan satu kill yaitu Baduy dan Raihar. 3 versus 3 sekarang keadaannya. Hobas melihat satu orang di gang sempit, bahkan threat kill satu tukar satu nyisakan Raihar sendirian dengan darah yang begitu hit dari anak-anak tim C1H. Oh my god, Twist menjadi penyelamat di round. Rod berhasil untuk menanam bom di area B-side. Tungguin, sabar, kalem. Double pick, yes. Dan tersisa satu orang yaitu Odla. Odla dilakukan double pick, tapi lihat senjata yang belum dewa. Juga Baduy lawan 4 orang dari tim C1H by Inea. Raihar mendapatkan satu kill di sana. Noise harus tumbang. Ada follow up lagi, tetapi sayang sekali. Bahkan sudah ada satu orang yang berjaga di depan JK untuk ngecek area JK-nya dan langsung ditumbangkan saja dari seorang Shirot. Mendapatkan satu bom dan ready plan di daerah side B. 3 versus 3, bahkan Noise mendapatkan seorang arah. Satu tukar satu threat kill terjadi, menyisakan RYS melawan Poloson dan juga Shirot yang terkena hit begitu deras. Dan RYS mencoba untuk melakukan defuse dan sudah ada beberapa peluru yang dilesatkan, tetapi di sisi lain juga Poloson terkena hit atau bahkan sudah berhasil dieliminasi. Menyisakan Shirot di sana berduel, dualnya habis. Sayang sekali Shirot. Sementara skor 4-1. Sekarang temponya dibikin lambat lagi, Bang. Dan Poloson berduel di sana dan berhasil 3 sekarang, bahkan 2 orang menyisakan dari tim Rilis. Hobas mendapatkan satu kill. Misalkan Monza yang terkena hit begitu deras berduel di sana. Toby bahkan terkena hit begitu deras kembali dari seorang Toby. Langsung saja digerebek 2 orang dari tim C1H by Inea. Menyisakan Monza. Monza mendapatkan satu kill dengan darah yang begitu tipis. One on one situation. Yang menjaga mid akan bertemu dengan B. Ini penjagaannya masih sama. Gua rasa B juga udah belajar dari kesalahan. Dan benar saja, Toby berhasil mendapatkan kill tersebut. 4 versus 2 tadi. Dan sekarang jadi 2 versus 2. Wah, apalagi B berhasil mendapatkan kill menjadi 2 versus 1. Dari Hobas terlihat posisinya terspot. Dan ada bola bantuan yang datang. Dan lihat dari arah mid, sudah diisi oleh satu orang. Terdengar stepnya namun terkena jump shot. Cukup disayangkan. 3 versus 2 berbalik keadaannya. Monza terhalang oleh sebuah pagar. Walaupun pada akhirnya berhasil mendapatkan killnya, Hobas harus track down di sana. Noise dan juga Baby Cools dari tim C1H by Inea akan segera melakukan skema retake. Bahkan Baby Cools mendapat satu kill, threat kill yang akan terjadi, bahkan menyisakan Noise melihat satu orang. Yes, mendapatkan satu kill. Satu lawan satu sekarang keadaannya. Monza berduel dengan Noise, namun tapi Hobas yang berhasil dieliminasi terlebih dahulu. Misalkan My god, arah. Oke, kita back to the game lagi, Bang Remote. Yep. Di round yang ketiga, di mana sudah ada satu orang yang nge-press cepat ke daerah waiting bay, namun dipotong dari seorang Hobas. Di sisi lain juga RYS mencoba untuk melakukan jiggle pick di daerah makan. Hobas dan juga Noise di daerah JP melakukan fighting di sana dari seorang Hobas. Berduel tetapi tidak bisa men-take down satu orang yang berada di daerah side A-nya. Bahkan AJ yang akan bersama-sama menuju ke daerah waiting bay-nya. Dan ada seorang Baby Cools berduel di sana, tetapi Baby Cools berhasil ditumbangkan. Hobas pun demikian menyisakan Shirot. Satu lawan dua. Ditumbangkan oleh seorang Noise. Menyisakan 3 orang, yaitu Monza berhasil di take down kembali. AJ pun membalas kematian dari seorang Monza. Bahkan satu buah bom berhasil connect.
menyisakan Hobas dan juga Baby Cools yang akan mencoba melakukan retake kembali. Dan Heijie sudah akan siap posisinya untuk menerima beberapa peluru yang dilesatkan. Namun jika, oh my god, Hobas mendapatkan satu killnya, menyisakan seorang Ara di daerah TK yang sedikit saja, jadi nggak berarti besar. Ini yang berarti besar adalah kill yang berhasil diamankan tadi pertama oleh tim Rilis, namun dibalas pada kenyataannya Toby dan juga Monza berhasil dieliminasi. Diarang mobil sayur, nggak ada yang tahu ada orang, tiba-tiba saja semua hilang dari overtime. Udah bang, nggak apa bang, satu oke kita absenin, dua wah wait, nah shotgun itu.